11:30 PM, 30 November 2020. Kembali lagi bersama mata kuliah sensor dan aktuator. Hari ini kita akan belajar tentang vibration sensor, di mana seperti video yang sudah kita lihat sebelumnya, ada beberapa kejadian, mulai dari kejadian alam hingga kejadian buatan manusia yang dapat terdeteksi sebelumnya, yaitu memanfaatkan vibration sensor atau sensor getar. Bagaimana dan seperti apa? Mari kita mulai. Seperti ini. Di sini kita bisa lihat, ini adalah rangkaian sederhana untuk mendeteksi getaran atau vibration. Di sini ada vibration sensor SW420. Kemudian di sini ada Arduino Nano. Ini untuk komponennya. Ada Arduino Nano. Kemudian yang di sini ada yang namanya signal generator, di mana signal generator itu akan mendeteksi sinyal yang ada. Kemudian di sini ada virtual terminal seperti biasanya kita gunakan untuk pengganti LCD. Lalu bagaimana untuk mensimulasikannya? Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah coding sederhana untuk vibration sensor. Di sini bisa kita ganti untuk vibration sama dengan pin 7. Kita menggunakan pin 7 untuk vibration di sini. Kemudian di sini seperti biasa serial beijing. Kemudian di sini kita bisa ganti. Vibration sensor bertindak sebagai input. Kemudian ada void loop atau pengulangan. Di sini ada cell. Cell di sini bisa kita ini sebagai value atau nilai. Value sama dengan digital membaca fade in. Ini kita ganti jadi vibration. Jika value sama dengan 1 atau terdeteksi getaran, maka serial print yang dihasilkan adalah nah else atau jika tidak, maka serial akan print nah seperti ini. Nah, untuk teman-teman bisa lihat di sini adalah pengertian sederhana, kita hanya menggunakan vibration atau vibration masuk di mananya. Kemudian di sini ada inval, val itu adalah value untuk menampilkan nilai dari menampilkan nilai dari vibration itu sendiri. Nah, ini tinggal dikompil aja. Terus sudah dikompil, kita tunggu sebentar. Nah, ketika sudah done compiling, karena kita menggunakan simulasi Proteus, maka di sini kita membutuhkan yang namanya export compiled binary untuk bisa masukkan coding yang sudah kita coding dalam Arduino IDE ke dalam Proteus atau disimulasikan. Oke, kita kembali lagi pada Proteus. Dan di sini Proteus, sebelum kita mulai simulasi, di sini ada yang namanya program file. Biasanya buat teman-teman yang baru install, itu nanti bakal ada namanya library dari vibration itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat library-nya aku taruh di biasanya ada di sini. Nah, di sini ada di program file 8x86, terus ada di Lab Center Electronic di Proteus 7 Professional. Di sini ada library, dan dalam library ini ada yang namanya vibration sensor tag.hex dan sensor lainnya. Itu bisa langsung teman-teman buka aja biar nanti pas dikompil dia nggak error. Kemudian di sini ada Arduino Uno seperti biasa, kita coding masukkan coding yang tadi. Kemudian di sini ada signal generator, ini bisa kita langsung run aja. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah kegunaan dari
signal generator dan di sini adalah virtual terminal di mana tidak ada terdeteksi getaran. Tapi misal kita rubah ke sini, kemudian di sini kita rubah, ini berubah levelnya. Nah, di sini bisa dilihat ada getaran. Nah, inilah yang digunakan pada sensor-sensor yang mendeteksi seperti tadi. Ada sensor untuk gempa dan juga sensor dari untuk seandainya ada gunung meletus. Di sini kita bisa membuka pelajaran kembali di mana gempa terbagi menjadi dua, itu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa yang diakibatkan oleh getaran gesekan lempengan bumi dan juga ada gempa yang disebabkan oleh gunung meletus. Dan keduanya mengeluarkan satu hal yang sama, yaitu getaran. Dan di sini bisa kita deteksi agar kita bisa menghindar dari bencana-bencana alam tersebut. Itulah fungsi vibration sensor. Makanya di BMKG itu terkadang ada kertas yang menggunakan jarum untuk melihat seberapa besar getaran, dan itu yang digunakan dasarnya adalah vibration sensor. Kemudian untuk yang video-video lainnya itu juga menggunakan konsep yang sama, yaitu vibration sensor. Dan ini adalah dasarannya. Mungkin sekian, ini mungkin simulasi yang kita coba tadi. Nah, ini adalah jika teman-teman nggak masukin yang namanya library dari sensor vibration, maka yang terjadi adalah dipencet, maka di sini akan ada error, yaitu AVR, program property is not defined. Defined, yang berarti property dalam program itu tidak didefinisikan. Kenapa tidak didefinisikan? Karena di sini kita nggak tahu fungsinya apa, karena fungsinya kosong. Maka di sini tadi itulah gunanya kita masukin library dari sensor itu sendiri. Biasanya teman-teman bisa langsung dapat library-nya kalau misalnya langsung install. Di sini bisa kita buka di data C program file 8x6 lab center elektronik, terusnya Proteus. Terus di sini bisa kita buka library. Di sini ada gas sensor, infrared, peer, ultrasonic, dan vibration. Biasanya kalau teman-teman install dan langsung dimasukkan, itu udah bawaan langsung masuk ke library. Oke, ini langsung kita ini aja. Kita oke. Dengan rangkaian seperti ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Dan jika kita rubah seperti ini, kita rubah seperti ini, nah, terjadi getaran atau vibration sensor mendeteksi adanya getaran dari signal generator. Mungkin sekian presentasi untuk mata kuliah sensor dan aktuator guna untuk mengumpulkan tugas UTS. Sekian, saya Galang Bertaji Pratama dengan NPM 18106001 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.